Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat mahasiswa channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit profil singkat saya mengenai pendidikan saya. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya telah menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana IAIN Curug tepat pada tanggal 1 Agustus 2022. Telah menyelesaikan tugas akhir, yaitu tesis. Alhamdulillah, nanti bulan 10 diwisudakan di IAIN Curug, Institut Agama Islam Negeri Curug. Pada kesempatan kali ini, tadi sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan sedikit profil singkat saya mengenai pendidikan saya. Alhamdulillah, perjalanan pendidikan saya lancar-lancar saja, tanpa halangan satu apapun. Jika dilihat dari perekonomian, saya termasuk ke dalam kategori ekonomi keluarga yang sederhana, bahkan dibilang tidak mampu. Tetapi dengan semangat dan motivasi, alhamdulillah, semuanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya menempuh pendidikan pertama kali yaitu di Sekolah Dasar Negeri 1 Curug pada tahun 2000. Di sana saya bersekolah dari kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian pindah ke Sekolah Dasar Negeri 82 Sukaraja Curug. Di sanalah saya menyelesaikan studi tingkat dasar saya. Ketika perjalanan saya sekolah dasar bukanlah suatu hal yang gampang tadi, melainkan banyak sekali rintangan dan tantangan. Karena tadi saya bukanlah keluarga yang mewah. Bahkan pakaian saya sendiri ketika itu, ketika saya menyadari ketika itu, apakah mungkin saya berhasil melanjutkan pendidikan seperti sekarang ini, yaitu S2. Ketika itu saya tidak bermimpi melanjutkan pendidikan sampai S2. Karena mengapa? Dari segi pakaian saja ketika itu, fasilitas sekolah saya, fasilitas pribadi saya, itu di bawah rata-rata. Pakaian yang saya gunakan bukanlah pakaian seperti kebanyakan teman-teman saya, itu pakaian ditempa, pakaian beli baru atau sebagainya. Namun pakaian saya ketika itu hanyalah pakaian hasil dari beli murahan. Ketika itu kan beli murahan. Yang penting ketika itu saya sekolah ketika itu. Bahkan ketika saya sekolah dasar, saya termasuk orang-orang yang kurang pergaulan. Mengapa dianggap kuper atau kurang pergaulan? Saya menyadari mungkin ketika itu saya membatasi diri pertemanan. Karena satu, saya orang tidak pantang bagi saya dihina. Karena satu penghinaan bagi saya, walaupun saya tidak mampu, walaupun saya miskin, pantang bagi saya untuk dihina. Maka itu, ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang berlagak atau bergaya di atas saya sedikit menyingkir. Karena saya menyadari tadi, maka di saya disinggap orang-orang yang kurang pergaulan. Tapi alhamdulillah, ketika itu 6 tahun saya mengenyam pendidikan
alhamdulillahnya naik, naik terus, tidak katakan, tidak pernah tinggal kelas. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama 05 Curug, SMP 5 Curug. Sekolah dasar tadi rentang waktu 2000 sampai 2006. Kemudian sekolah menengah pertama rentang waktu 2006 sampai 2009. Singkat saja, ketika sekolah menengah pertama, kondisi ekonomi masih seperti itu saja. Keluarga saya bukanlah keluarga terpandang. Ibu saya hanyalah seorang pedagang, bukan pedagang mewah, bukan, tapi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima itu pedagang sayur. Berapa sih penghasilan pedagang sayur? Itu berkisar antara 25.000 kan dulu, 10.000 sampai 25.000. Dan jajan saya ketika itu berapa, teman-teman? Ketika masa SD itu 100. SMP cuma 500. Bayangkan, cuma 500 dulu. Itu terkadang saya tidak jajankan. Dan saya akan bongkar ketika itu, ketika nanti ketika tamat dan uangnya dapat saya gunakan untuk melanjutkan pendidikan setelahnya. Seperti saya SD tadi, 6 tahun saya tidak pernah jajan. Uang tersebut saya simpan. Misalnya 100 saya simpan sampai 30 hari. Jadi 3.000. Sebulan, setahun 30.000. 6 tahun hampir, kata gitu kan, hampir 200 ribuan lebih. Ketika itu SMP, berapa dana yang perlu diperlukan pertama kali? Yaitu pakaian. Pakaian yang penting-penting saja ketika itu saya beli, yaitu pakaian apa? Olahraga, batik. Perlu dana sekitar 300-an. Berarti kurang dana itu sekitar 100.000. Nanti tinggal dikit lagi dibantu tadi. Sedangkan pakaian seperti hitam putih atau putih biru, ketika itu saya beli yang harga murah saja karena tidak mampu tadi menempa. Namun saya tetap semangat. Pentingnya semangat tadi dan yakin, karena apa? Untuk merubah nasib ke depannya. Alhamdulillah, SMP begitu pun, dana atau uang belanja tadi 500 kali sebulan itu 15.000, setahun 150.000, kali 3 tahun lebih kurang saya mendapatkan 500.000. Saya selalu bawa bekal atau makan atau minimum air putih ketika itu. Alhamdulillah kan, berkat ini tadi, keprihatinan, alhamdulillah selesai. SMP selesai 2009. Ketika itu, setelah itu saya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Curug atau Mancurug. Dulu namanya Mandua dulu kan, Madrasah Aliyah Negeri 2 Harjang Lebong. Sekarang namanya Mancurug. Itu lebih kurang 3 tahun saya menempuh pendidikan di sana. Di sana saya mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Apa alasan saya mengambil IPS ketika itu? Ketika itu saya menyadari SD, SMP saya kurang pergaulan. Namun rezeki saya segitu-gitu saja. Namun ketika saya SMA atau MAN, saya membuka diri. Membuka diri pergaulan. Ketika saya tidak diterima di antara teman-teman yang sukses atau kaya tadi, saya merubah kehidupan saya itu, mengambil teman-teman yang sederhana dan terima apa adanya. Sebab itu saya ngambil IPS. IPS kan lebih dikenal dengan anak-anak yang nakal. Anak-anak nakal kan,
Bukan berarti saya nakal ketika itu, bukan. Saya senang kepada mereka dan mengambil pendidikan di sana agar pergaulan saya sedikit meningkat. Contohnya kan ketika saya mengambil jurusan IPA, ilmu pengetahuan alam, itu orang-orangnya sedikit punya kepribadian individualistik. Nah, saya pernah di sana selama lebih kurang 2 bulan dulu saya mengambil jurusan IPA, namun saya berpindah ke IPS, ilmu pengetahuan sosial. Alhamdulillah saya sudah diterima oleh teman-teman saya secara baik. Karena mengapa? Benar kata orang, berteman dengan orang-orang yang kata kita kan kategorinya sama dengan kita, kondisi sama. Karena IPS kan kebanyakan anak-anaknya perekonomian lemah ke bawah, dan begitu pun kemampuan potensinya sedikit lemah ke bawah, tetapi punya kepribadian yang lebih, yaitu kemampuan sosialnya. Kata kita kan, walaupun lemah di bidang akademik, tetapi kemampuan kepribadian dia saling membutuhkan. Kata kalau kerja, tugas sekolah, di sini di sanalah kami menjalinkan namanya sistem kekompakan. Pertama kali saya merasakan adanya kekompakan di antara teman-teman ketika saya menempuh pendidikan, mengambil jurusan itu IPS, ilmu pengetahuan sosial. Alhamdulillah teman-teman saya ketika itu mempunyai sikap terbuka, saling membantu, saling ini membutuhkan. Alhamdulillah di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong, di sanalah saya pertama kali mempunyai sedikit potensi lebih ketika itu kan, kemampuan akademik mulai kata gitu. Ketika dulu saya SD SMP saya enggak pernah mendapatkan peringkat. Alhamdulillah ketika di Madrasah Aliyah Negeri muncullah kemampuan-kemampuan tadi. Alhamdulillah ketika di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong saya selalu mendapatkan peringkat 2 di jurusan ini, IPS tadi, ilmu pengetahuan sosial, dengan nilai rata-rata itu 85 ketika itu. Alhamdulillah itu pun nilai teman-teman saya termasuk nilai-nilai yang tinggi, tidak pernah di bawah standar-standar, walaupun pandangan orang ketika anak IPS, IPA dan bahasa, kami termasuk orang-orang yang kategori kemampuan lemah ketika mereka memandang. Tetapi alhamdulillah mungkin kami cuma lemah di bidang hitung-hitungan, kategorikan sainsnya lemah, tetapi dalam bidang ekonomi, kecakapan atau sebagainya, alhamdulillah itu nilai lebih di sana. Alhamdulillah ketika saya selesai di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong, cuti setahun dulu, barulah melanjutkan pendidikan di IAIN Curug S1-nya di IAIN Curug. Di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong yaitu dari sekitar tahun 2009 sampai 2012. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan saya di IAIN Curug yaitu dari tahun 2013 sampai 2017, 4 tahun saya S1. Alhamdulillah ketika saya S1 saya tidak pernah membayar namanya iuran atau SPP. Karena mengapa? Saya dibantu dengan tadi prestasi, nilai prestasi akademik. Itu 1 juta per tahun. Ya 1 juta per tahun ketika itu. Sedangkan semester saya ketika itu 800.000 dapat 1 juta. Berarti lebih kurang dikit lah ibarat kata kan saya membayar di sekolah tuh. Setengah ibarat kata kan. Semester pertama bayar, semester kedua dikategorikan termasuk tidak membayar. Di sana ketika saya di S1
Saya bukan serta-merta diam saja di rumah. Alhamdulillah di sini saya kesambilan bekerja. Bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan, pedagang sekolah-sekolah kata kita kan. Dari sekolah ke sekolah lain. Di sini saya jualan itu jualan mainan anak-anak. Seperti gambaran, kering. Mungkin hal-hal yang dianggap receh, dianggap ecek-ecek ketika itu. Tapi saya yakinkan pada diri saya pribadi, saya perlu dana itu untuk melanjutkan pendidikan. Saya tidak peduli apa yang dilihat oleh orang lain ketika orang-orang memandang saya. Yang penting ketika itu saya mendapatkan uang. Dan uang pendidikan saya selesai. Cuma itu yang saya pikirkan ketika itu. Saya tidak peduli pandangan pengenal orang terhadap saya ketika itu. Alhamdulillah, 4 tahun telah selesai. Alhamdulillah selesai mengenyam pendidikan tersebut. Setelah itu tahun 2017 saya tamat atau disudahkan pada bulan Oktober tahun 2017. Kemudian alhamdulillah dalam rentang waktu melanjutkan pendidikan S2 saya bekerja. Mungkin masih dikategorikan honorer. Kita akan honorer itu honor dari tahun 2018 sampai 2020 dulu kan, sampai 2020 saya melanjutkan pendidikan ke IAIN Curug lagi pasca sarjana. Alasan saya mengambil S2 masa tembakan pertama S1 kalau untuk dikategorikan pada saat ini itu SMA zaman dahulu. Kan mengapa banyak S1 itu sudah banyak, sudah menjamur. Maka saya melanjutkan pendidikan ke S2 agar nantinya persaingan ketika dunia pekerjaan ini tersebut sedikit. Karena S1 dianggap sudah hal biasa, hal lumrah. Alhamdulillah saya berhasil melanjutkan pendidikan S2. Ketika itu teman-teman saya atau orang-orang lain sekitar saya itu menganggap, bagaimana sih dananya? Kan melanjutkan pendidikan S2 itu bukan hal yang sedikit. Alhamdulillah dananya dari teman-teman saya. Karena saya mengerjakan tugas-tugas mereka. Orang-orang mempercayai kita membuat tugas, maka mereka memberikan upah, memberikan jasa, upah jasa tadi. Saya membuat makalah, perbaikan, jurnal. Di sini saya membuat-buatnya, membantu mereka. Alhamdulillah, dananya dapat digunakan untuk pendidikan tadi. Alhamdulillah selesai, S2 selesai. Dan semua dan tepat pada waktunya. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran dan gambaran. Buah pendidikan itu milik semua orang, bukan milik orang kaya. Tapi milik pendidikan adalah milik orang-orang yang berkeinginan dan orang-orang yang memiliki kemauan. Mungkin itu saja gambaran singkat dari saya. Salam semangat sahabat mahasiswa channel. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.